Aku ikut silat itu sebenarnya dari kelas 5 SD. Pertama kali saya ikut silat itu karena eskul SD. Bagi perempuan-perempuan yang ingin menjadi pesilat itu yang jelas jangan pernah takut ikut silat, karena kenapa? Silat itu sebenarnya tidak membahayakan. Itu kembali lagi kepada diri masing-masing ya, karena memang kalau di silat itu diajarkan semua teknik, entah itu mulai dari pukulan, tendangan, bantingan, dan itu bisa kita aplikasikan dalam suatu keseharian. Misalnya kalau ada gangguan dari yang orang-orang jahat, mungkin kita bisa mengaplikasikannya di keseharian kita. Jadi bagi teman-teman khususnya perempuan, jika ingin bisa bela diri, jangan takut-takut untuk ikut pencaksilat, karena pencaksilat itu adalah olahraga bela diri yang mempunyai teknik yang sangat luas.